malam teman-teman, perkenalkan nama saya Cyrilus Alexandro Febrian Palsam dan teman saya Rizky Fajar Pribadi. Pada malam hari ini kami ingin melakukan vlog ekspedisi di bangunan kosong di dekat Koneko. Ya, ayo teman-teman, mari kita mulai ekspedisinya. Pertama-tama kita kesini dulu ya. Oh, aman nih. Oh, di sini terlihat aman nih teman-teman. Mari kita naik ke lantai. Ini belum bawa. Ini dulu. Wow, ada rumah kosong. Bersih ya teman-teman. Oh, sangat bersih ya teman-teman. Ya, ayo teman-teman. Ini saya akan jadi. Ini di lantai 2 nya ya. Pertama-tama kita di sini dulu. Di sini ada apa? Oh, tidak apa. Masih banyak orang yang nakal ini. Yang nakal ini. Apa ini? Sabun dip. Wah, apa ini? Sangat mencurigakan. Sus. Oke, teman-teman. Di sini ada apa? Lanjut sini. Sini teman-teman, sini dulu. Woi, itu pemandangan yang temennya. Inilah kolam. Ya, ada orang kali ini, Cok. Kita lanjut. Oh, ke kanan dulu, teman-teman. Ini kita berada di lantai 2 ya, teman-teman. Wah, ternyata kosong. Ternyata kosong, teman-teman. Kita lihat bawah. Wah, tinggi sekali teman-teman. Sepertinya tidak ada hantu di sini ya, teman-teman. Berapa menit? Ya? 2 menit. Kita lanjut ke lantai 3 ya, teman-teman. Kita lanjut ke lantai 3, teman-teman. Ini teman-teman, sepertinya tidak ada apa-apa. Wah, teman-teman. Apakah di sini ada hantunya, teman-teman? Ada botol, teman-teman. Wah. Tidak ada. Jadi sepertinya ekspedisi kali ini gagal ya teman-teman. Tidak ada hantu sama sekali. Kita lanjut ke SMA KS Kodeko. Sekolah tercinta. Oke teman-teman, pada malam hari ini kami ingin melanjutkan eksplor di tempat yang katanya ada hantunya seperti penampakan berikut. Nah, video itu ingin kami buktikan pada malam hari ini apakah benar-benar ada. Oke, teman-teman, mari ikuti terus. 1, 2, 3, dah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita pada malam hari ini. Nah, seperti ini. Ini ruangannya kurang gelap ya, teman-teman ya. Oh, ada kulkas. Maling. Apa mungkin ini kantin ya? Ada ruangan. Ruangan tidak tahu ini. Mungkin jangan di sini. Jadi jangan dimasuki. Bisa dimasuki kameramen. Cukup di daerah sininya saja. Cukup kameramen. Karena ini seperti maling. Kelas kita tidak boleh sembarangan masuk kelas orang. Kita seperti maling ya teman-teman. Di sini kita lu aja tadi. Kameramen ulik-ulik di sini. Apakah di sini ada suatu? Ayo teman-teman, kita masuk ke ruangan. Oh, tidak ada. Kita masuk ke ruangan WC ya. Bisa dipindah kamera. Bu, jangan masuk ke ruangan WC. Ini. Oh, lepasin, Bang. Sini. Masuk. Oke, teman-teman, ini WC-nya. Astaga, oke, teman-teman. Ini WC bersih ya teman-teman. Dan sepertinya tidak ada apa-apa ya. Apa yang lebih? Ini juga WC ya teman-teman. Apa ada? Tidak ada. Oke teman-teman,
kita kembalikan kepada kameramen. Woi kameramen. Ini kameramen yang babu ya teman-teman. Datang ini cari sini. Teman-teman, di sini kami berempat tertampak seperti maling. Ini. Apa ini? Jangan ini, Cuk. Apa ini? Gair kah? Lah, ayo masukin. Jos dan. Ayo. Ini tanaman kok ini kolam pang itu. Oh, ini sumur teman-teman ya. Dan kita cek ini bambu apa ke teman-teman? Ini apa ini? Ini. Jangan bilang makam. Tempat sampah, Pak. Tempat sampah teman-teman. Biar aja cukup, sih. Cukup. Ada. Oke nah. Teman-teman, kita lanjut ke ruangan berikutnya ya. Ya udah. Ayo. Ini ya teman-teman. Wes. Ruangannya gini, kita lihat cek-cek pohon-pohon sini. Nanti kita cek di belakang ya, teman-teman. Jadi kita lanjut ruangan berikutnya, apakah ada yang ganjel? Tidak. Oke teman-teman, tidak ada apa-apa seperti ya teman-teman. Sini. Ampun. Cukup. Ini kelas orang. Oke, kita lanjut ke ruangan atas sih. Tapi tidak ada yang. Oke teman-teman, mari kita lanjut naik ke ruangan atas ya teman-teman ya. Oke. Lebih aman aja. Bisa kameramen? Bisa kah kameranya ditaruh ke dalam? Cek. Sini. Kameramen. Cek. Ruangan selanjutnya. Oke teman-teman. Apa itu? Ini ada ruang kelas juga ya. Ya, begini aja. Ya seperti. Oke teman-teman, sepertinya di TP1 ini tidak ada yang menarik ya. Soalnya ruangannya yang sangat terang dan jadi tidak ada apa-apa. Jadi kita lanjut ke kelas atau ruangan dari TP3. Oke teman-teman, mari kita coba apakah ada benaran. Ya, ayo teman-teman. Cukup. Ini apa coy? Ini aja sih. Udah ini kipas. Ini toksik. Cukup. Maaf teman-teman, ada yang toksik. Apakah kita lanjut di situ dulu? Sorry, soalnya teman kita ini ketakutan. Jadi kameraman. Tidak ada apa-apa teman. Cukup. Itu teman-teman. Wah, aman deh teman-teman. Aman ini teman-teman. Kaget. Jantungan. Itu apa teman-teman? Burung kakak teman. Ini sebenarnya agak takut teman-teman. Coba skip dulu. Pada malam hari ini karena terlalu menyeramkan ya teman-teman. Tadi sudah bisa dilihat di sana ada bunyi-bunyian juga ya teman. Iya, sangat menyeramkan ya teman-teman. Jadi kita tutup akhirnya saja. Soalnya takut ada kenapa-napa teman-teman. Iya. Soalnya kameramen takut juga teman-teman ya. Dia ngomong sendiri, bukan saya yang ngomong. Ini juga nah ini takut juga nih teman-teman. Oke. Jadi itu sepertinya ya video yang ada kami kirimkan tadi. Sepertinya itu benar. Jadi kalau misalnya ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam.